Dan ya baik. Balik lagi di Vakansi Motor Vlog. Oke, di video kali ini tepatnya hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 pada ke hari ke-6 puasa. Semoga kalian yang sedang puasa-puasanya lancar, ibadahnya lancar, semuanya lancar, rezekinya lancar gitu ya. Oke, kali ini di video kali ini saya nggak mau bahas apapun itu. Biasanya ngebahas apa, nggak bahas apa-apa ya. Agak garing banget. Ya, jalan-jalan santai aja lah, menyusuri jalan-jalan. Nanti kita bisa lihat perbedaannya antara bulan antara awal puasa dengan akhir puasa itu, untuk situasi jalannya seperti apa gitu. Entah itu siang, entah itu malam itu. Kalau masih awal-awal puasa ya kondisi sepertinya seperti biasa, seperti bukan bulan puasa sih. Apalagi ini weekend. Ya mungkin ada yang jalan-jalan, dua kali sih jalan-jalan, puasa-puasa jalan-jalan, yang ada tenggorokan haus. Ada yang ya kemana gitu. Ya aduh, berhenti lagi, panas banget, berhenti. Ya udah hijau, yuk jalan. Nah, ya untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel saya, karena bisa membuat saya lebih semangat untuk berkarya. Ya, dan terima kasih yang sudah subscribe di channel saya, dan jangan lupa aktifkan juga loncengnya ya, loncengnya aktifin, nanti kalau saya upload bisa langsung tahu gitu. Iya. Oh ya, sebelumnya saya mau mohon maaf ya yang sebesar-besarnya. Karena jarang upload video di channel saya. Yang terakhir cuma ada vlog gedung kosong, itu sebenarnya vlog gak jelas sih, alias testing buat yang malam. Tapi yang malamnya sampai sekarang pun belum dibuat juga, karena kita, saya dan teman saya punya kesibukan masing-masing itu. Ya juga karena kan perlu izin kalau vlog-vlog kayak gitu malam-malam. Soalnya gedung kosong sih, tua juga. Tua apa gak sih? Gak tau lah. Mungkin itu karena bangunan mangkrak itu. Linknya, kalau kalian belum lihat, linknya ada di itu ya, ada di pojok kanan atas. Oke. Santip aja. Oh ya, untuk judul video ini apa ya? Bingung. Yaudahlah, sesi curhat, atau kalau enggak cari-cari curhat sambil cari yang aneh-aneh gitu di bulan Ramadan. Tapi insya Allah sih nggak ada yang aneh-aneh di bulan Ramadan. Biasanya lampu merah sini tuh nggak lama loh. Biasanya bareng sama depannya itu. Yang sebelah itunya, yang dari kiri ke, yang dari Kota Sari ke Purbalingga juga sama itu barengan. Tapi ini udah sendiri-sendiri, mungkin karena faktor keamanan atau safety kali ya, biar lebih tertib gitu. Oh ya, aduh, kita udah bahas apa ya? Oh ya, katanya sesuai judul video ini aja lah ya, yang mencari aneh-aneh atau sesi curhat sambil mencari yang aneh-aneh di bulan Ramadan. Emang ada? Kayaknya sih nggak ada. Semoga nggak ada ya, tetap lancar aja sampai ke rumah saya. Oh ya, untuk kalian yang mau kepo-kepo tentang diri saya, bisa lihat saja di itu di Instagram saya. Instagram saya ada di deskripsi linknya, bisa kalian lihat, bisa kalian follow juga nggak apa-apa. Terima kasih. Nanti kalau main follow back tinggal DM aja, nanti insya Allah bakal di follow back. Masuk jalur utama lagi.
Biasanya sih di jalur sini ini perempatan tadi itu, dari perempatan situ sampai sana itu macet gitu. Kalau lebaran itu was dah, jangan tanya lah, luar biasa pokoknya macetnya. Ya biasanya dari perempatan tadi itu macetnya kalau pas hari sebelum lebaran sama sesudah lebaran itu sampai nanti pom sana nanti loh. Ya berapa kilo ya sampai pom sana ya? 2 kilo mungkin atau berapa ya? Kurang tahu, kalau memprediksi jarak itu saya kurang bisa. Kurang ahlinya ahli. Ini sudah jam berapa sih tadi ya, gue lupa. Oh, jam 2, jam 2.10 menit. Situasinya udah mulai rame banget. Mungkin karena mau terang sore apa ya, jadi situasi lalu lintasnya tuh udah mulai rame, udah mulai ngabuburit. Sebenarnya sorry ya kalau video ini jarang ngomong itu, tapi asli kalau ngomong terus kering tenggorokan saya. Tapi yang penting ya berbagi cerita lah kepada kalian teman-teman semua yang ada di channel saya, yang udah subscribe channel saya gitu. Dan kalian juga yang nonton. Jalannya tuh masih ramai. Saya tuh paling sebel kalau depan saya itu cewek atau ibu-ibu, aduh. Ya, kalau bawa motor itu di tengah, pelan, masih banget serius. Mau disalip dari kiri, nanti ke kiri, disalip dari kanan, malah nyepetin itu. Kan sudah salah. Nah, tahu sendirilah kalau emak-emak itu bawa motornya gimana itu. Ya yang sennya ke kiri, beloknya ke kanan itu. Sennya ke kanan, beloknya ke kiri. Aduh, jangan. Ini nih, tuh di tengah-tengah tuh pelan, ya, minggir. Yang di tengah itu untuk jalur cepat, nah, kayak ini nih. Kayak yang ini, yang depan itu bukan yang kanan, itu benar-benar ini ibu-ibu nih. Sennya nyala terus. Aduh, bobo, sennya kok nyala terus, ya. Oke, ya. Sekian video ini ya, sesi curhat sesuai dengan nama video ini, curhat dan nyari yang aneh-aneh, tapi nggak ketemu yang aneh-aneh, artinya saya curhat doang ya. Oke, jangan lupa sekali lagi, jangan lupa yang kalian udah nonton dari awal dari akhir itu, terima kasih banget. Jangan lupa subscribe dari sekarang ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya, bye bye.